guys. Halo, assalamualaikum sahabat Proy, gimana pun berada. Jumpa lagi bersama saya Ferdian Rian dan Idam Nurholis. Idam Nurholis. Jadi hari ini kita akan kasih lihat pada teman-teman semua bagaimana sibuknya kalau lagi persiapan mau kunjungan ya seperti RI 1 atau RI 2 ya. Hamin 1 teman-teman. Gimana coba bayangin? Hamin 1 logo-logo semuanya belum pada siap. Dan harus cetak banner 200 piece dalam waktu 4 jam. Ya. Terhitung dalam waktu 4 jam harus selesai semua. Sedangkan hari ini adalah hari Minggu, teman-teman. Jadi pastinya susah banget ya untuk nyari, untuk nemuin percetakan yang masih buka di hari Minggu ya. Nah, alhamdulillahnya kita punya langganan yang luar biasa ya. Selalu support kita sewaktu ada kunjungan, ada acara-acara besar seperti ini. Tapi tempatnya lumayan jauh. Dari proyek 1,5 jam ke lokasi, teman-teman. Tapi ya alhamdulillah terbantu sekali dengan adanya Pak Bibit ya, pemilik percetakan sahabat. Semoga sehat selalu. Ya. Sebentar kita masuk. Pak Bibit kan, Mbak? Situ. Oh, situ. Oke. Okay. Kita rampok Pak Bibit. Ah, itu dia. Dari assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya video nih, Pak. Untuk promosi. Yeah. Kalau di videoin tempat kerjanya. Iya, loh, di sini juga itu tuh pos kita tuh. Itu yang selalu membantu kita kalau. Deh. Ibu kan tadi mau kasih duit gede. Saya bilang entar dulu, Bu, ini lagi ada urusan duit gede. Banget saya bilang. Ini malah tak belakangin, Mas. Waduh, bahaya ini. Ini enam tulang, Bang. Di shoot dan barangnya udah di bawah. Itu di depan. Oh iya. Ini dicek loh, Pak. Sama Mas tadi. Aduh. Notanya mana? Notanya ini. Ini notanya sama yang buklet itu. Yang lagi diambil di Bandar Lampung. Nah, ini yang tanda tangan nih. Ya, nah, dicek dulu kok sana kok sama Bang Pergi. Dicek dulu yuk. Dicek dulu baru tanda tangan. Kita cek dulu barangnya. Oke, ini apa? Buklet Olivier. Sudah ya. Sini. Udah di sini ternyata. Ini berapa piece? Ini yang tadi. Apa ya? Albatrosnya. Ya, logo PP-nya berapa nih? 100. Sama sini. Cuman seperti itu. Oh gitu. Udah tadi tipis ya. Berapa banyak? Ini apa nih? Dua banner yang 1x2 ya? Nah, itu dia. Mas siapa namanya, Mas? Mas Koko. Koko. Wah. Yang sering ngantar ke tempatku siapa? Sampai juga ya? Iya. Oh iya ya. Aku sampai lupa. Malam apa ya? Iya, ini teman-teman persiapan kunjungan presiden luar biasa ya. Kenapa? Rem. Ah, ini dia. Hari ini kita ditemenin Mas Idam di percetakan sahabat Ponco Warno Kalirejo ya, teman-teman. Habis ngisi perut ke sana. Hah? Habis ngisi perut. Habis ngisi perut di situ tadi. Ah, itu. Bengkel perut. Nah, oke. Okay. Kasih ya, Mas. Kita ke dalam lagi pamitan. Kita pamitan dulu sama Pak Bibi. Wah, mbaknya nggak ada. Pak, terima kasih banyak. Ah, tinggal nunggu itunya ya, Mas Ferdi. Tinggal nunggu buklet itu ya. Buklet ya. Di Persewu? Ya, nggak di Bandar Lampung. Tapi kan nanti nanti langsung ke sana. Oh iya. Ah. Kisaran jam berapa? Belum bisa prediksi. Ini baru mulai. Malam lah paling ya. Malam, ha. Malam kan nanti ke rumah aja lah. Oke, siap. Ya gitu ya. Ya. Terima kasih banyak, Mas. Mas ya. Yuk.
Pak Bibi mau promosi enggak ini masuk YouTube nanti, Pak? Oh, boleh. Mumpung di sini ya, ada ininya nih. Sini ya, maju lagi. Terima kasih kepada PT PP yang telah mempercayakan kami, sahabat Ponco Warno, untuk mengerjakan beberapa pekerjaan dari cetak-mencetak, baik banner maupun leaflet, backlet, dan lain-lain. Terima kasih. Semoga next selalu ada order. Ayo, Pak. Pamit ya, Pak. Oke, selesai kita. Oke, kita akan muncul ke proyek dan akan langsung masang logo-logo untuk persiapan hari H. Jalannya hancur. Jadi, udah diburu waktu jalannya begini. Cocok. Ya. Kelihatan helinya ya. Biasanya dia muter dulu ya. Paling gunung. Di mana, Chef? Pasang di mana? PP lagi. Yang logo PP, logo PP ini. Logo PP ini. Wow. Ramai banget, Dan. Mantap, mantap, mantap. Itu dia. Bos kita lagi marah-marah. Kelihatan mukanya kemana nih? Oh, lampunya nggak ada ke sana. Oh, nggak kelihatan ya? Wah, capek banget kayaknya malesnya. Coba. Halo. Sehat dulu. Malam. Ya, emang malam ini. Istirahat ya, Pak ya? Santai dulu, nanti lanjut lagi. Oke. Buat di YouTube? Buat YouTube dong. Ada aku liatin ya, apa YouTube-nya ada. Manusia proyek, Pak. Manusia proyek. Oke. Bisa makan, Mas? Iya, selesai. Dari mana, Mas? Dari Bandar Lampung. Wah, luar biasa. Bagian apa? Bagian event organizer. Enggak megangnya di semua. Oh, logistik. Oh, sama runner dan juga apalagi apa? Flooring. Oke. Flooring ini ya, panggung-panggung gitu ya. Ya, udah terbadai. Oke. Paus terdampar. Amin satu. Oke, luar biasa. Ini tim EO kita dari jendela Nusantara. Diskusi. Pak Teddy sekarang. Oh. Ini bos kita lagi marah-marah. Aduh. Apa nih? Lihat apa bosnya lagi mana? Apa itu ya mana? Pak enggak? Oke, di sini dulu. Pak, udah Pak. Ini Pak Bambang nih. Halo, malam. Malam Pak. Lembur. Lembur sampai jam berapa kita kira-kira, Pak? Sampai subuh ya. Sampai subuh. Iya. Mantap. Hamin satu ya, Pak ya. Biasa kira-kira jam berapa, Pak? Tamunya, Pak. Tamu jam 10. Boleh jadwalnya? Iya. Siap. Mana? Itu kelebihan. Oh, kelebihan. Udah disimpan sama kita. Tadi isi kontennya nggak salah kan? Ada yang perlu disampaikan? Saya sudah panik tadi ya. Hampir saja terjadi kesalahan fatal, guys ya. Coba ceritain dulu kronologinya gimana. Wah, jangan. Nanti terjadi perpecahan kalau diceritakan. Kok bisa seheboh itu? Aduh. Pak Bambang aja udah pusing ini. Iya, ya jelas. Mau kemana lagi cetak malam-malam begini katanya. Ayo. Masa mau di, apa? Adi gak di, ditambal-tambal. Insiden. Oh my God.
Itu sudah deg-degan. Tadi deg-degan panelnya, sekarang deg-degan isinya. Panel kan oh agak ini ya. Enggak datang-datang. Itu teman-teman. Ini, Pak. Taruh tua itu. Ada kompor. Gimana Pak perasaannya Pak? Banyak insiden yang terjadi malam ini. Hah? Luar biasa. TOP BGT manusia proyek. Mantap lah pokoknya. Ya, Mas Wahyu jauh-jauh dari Lombok. Pedesnya. Ya mukanya aja pedes loh Lombok. Kurang apa? Enggak usah deket-deket. Mukamu semua jadi. Oke, Pak. Manusia proyek. Sukses malam ini selesai ya. Harus selesai harus, ya harus. Semuanya. Itu boot kita ada dua. Tapi belum kelihatan bentuknya. Ini Pak Apri. Sehat Pak. Halo. Sehat Pak. Manusia proyek Pak. Persiapan Wapres. Persiapan Wapres luar biasa ya Pak. Datang ke sini tadi jam berapa Pak? Jam 3 ya sudah. Yang lain udah pada ke hotel. Pak Apri tetap bertahan. Mantap. Oke. Waduh Pak. Iya. Oke. Halo dulu. Hah? Video. Manusia proyek. Manusia proyek. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku temannya manusia proyek. Aku sering bareng dia. Aku enggak punya YouTube. Tapi follow Instagramku. Sini ya, sini. Di sini, di sini. Oh, di sini. 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 Ini, sini. Oh ya, di sini. Alif Dermawan, ALIIP Dermawan. Mantap. Dadah.
Terus nggak apa-apa. Nah, ini namanya bagi-bagi amplop, bagi-bagi amplop. Ya, saya ngambil langsung aja dari sininya. Ya, ambil langsung aja. Ambil banyak, ambil banyak tuh. Bagi-bagi amplop, teman-teman ya. Ambil banyak. Setelah sukses acara kita. Kita bagi-bagi amplop. Amplop buat kondangan. Om, udah dapat belum, Om? Ini ada isinya, pokoknya pembagian amplop. Udah mau semua aja. Kok enggak dapat, Bro? Om Iqbal enggak dapat amplop. Banyak pesan, Bro. Ini gara-gara anak buah itu. Amplop banyak di rumah. Dipanasin. Oh, ini dapat amplop. Iya, dapat amplop. Udah mau ini. Dapat dua. Iya, dapat dua. Amplop di depan itu. Iya. Iya, ini kenapa lagi pisangnya bengkok gitu? Aduh. Ayo. Mana Dam amplopnya, Dam? Hah? Amplopnya mana, Dam? Lumayan buat kondangan, Dam. Ini nih. 250.000. Mahal tuh. Merempes ya. Aduh. Bang, udah dapat amplop belum, Bang? Hah? Ini tuh kasih, Pak. Wah, ini belum dapat ini gimana nih? Amplop 2, alhamdulillah. Oke. Halo, selamat pagi. Mana duriannya? Itu. Oh, itu. Ya. Pak. Habis. Nah, ini baru ritual asli. Kalau tadi bagi-bagi amplop. Makanya pakai apa sih? Mana? Berarti terbatas ini duriannya ya, dipiring-piringin. Oh, terbatas. Terbatas. Gak bisa nambah satu-satu. Kalau tadi ritualnya palsu bagi-bagi amplop. Nah, ini agak penting lah. Amplop. Oh iya, amplop benar-benar amplopnya doang. Mana Pak? Kasih Bang itu bocah. Mantap. Satu orang satu ya, Pak? Mantap. Kok anyep? Kopinya belum. Kok anyep tapi? Udah, Mas. Sudah. Ya, cara schedule. Masalahnya kalau misalnya ininya apa? Bukunya kan orang buatannya kayak ada orang kan. Mana kopi duren? Kopi duren. Tak kira kolak. Lemaknya. Sebenarnya masih ada enggak? Di mana nih? Oh, buka aja nih. Aduh. Belah duren kacau. Kayak ini. Awas. Ngopi pakai duren. Terbatas. Mana lagi? Ya, Kak. Jatuh dulu gua. Udah, aduh, kenapa baju lagi, Sir? Sini, bersihin. Santai. Enggak usah santai banget. Mau pindah nih. Itu baik kan mau pindah. Iya. Kolak. Celeng. Bersih. Oke, selesai. Satu biji aja. Kebagian satu-satu. Enggak, tiga. Gue satu. Oh, masih ada, Bro. Masih ada. Nambah satu. Anyep tapi ya. Durenya habis, celupin lagi duren. Celupin lagi. Dapat baunya aja nih. Karena enggak dengar hadisnya Nabi, cerita Nabi yang buka puasa di rumah sate itu loh. Ya. Nah, kita praktekkan sekarang. Bisa enggak pakai duren? Aduh, dua putih nih. Kita seramah. Aduh. Makanya cari teman duren tanggungnya ya gini nih, Pak. Ini gimana, Bang? Gimana nih? Mana? Karena amplopnya masih ada tadi. Oh, ya amplop. Amplop doang.
5. Waduh, kayaknya Pak Egor ini ya. Sesuai biji 2. Wah, biji ya. Jadi dibagiin di ruang sisi juga ada Pak. Mana? Karena 30 buah di sana. Berarti hilang Pak. Waduh, ini pelanggaran ini. Kalau 30 orang yang hilang berarti nanti benar enggak apa-apa. Sudah jelas yang bilang itu. Mantap. Ini selebrasi. Waduh, masuk manusia proyek kan. Aman. Masuk manusia proyek. Bubur panggil suruh ke sini. Nanti. Yang lain nanti naik naik haji lagi. Rentahnya aja lah, rentahnya aja. Nampol tadi aku dikasih. Eh Bal, cari lagi durenya Bal. Iya Bal. Mau ya montong ya mau. Itu mah enggak kan ya. Yun. Oh, udah kusut gitu muka gue. Esta duren tanggung. Pak Egor sesuai biji katanya. Bijinya 2. Menyesuaikan. Ya 7 dan 2. Kalau 3 kurang roh nanti. Bubar. Kerja woi. Kerja woi. Sehat, dadah. Dapat baunya aja, Pak. Dapat baunya aja. Udah. Pesta duren, dapat baunya aja. Lumayan lah. Daripada enggak. Buat. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.